Assalamualaikum. Kali ini kita unboxing singkat ya untuk knalpot Scorpion original made in UK. Dan ini tipenya yang titanium. Jadi ini limited edition ya guys, karena silencernya terbuat dari titanium. Oke, ini udah barusan sudah gua unboxing. Jadi di dalam box seperti ini kelengkapannya. Ini silencernya, kita lihat secara detail ya. Kalau yang titanium itu seperti ini, logonya laser sedikit gold gitu warnanya. Nah, ini di bagian end cap-nya. Nah, ciri khas Red Power pasti ada ring merah seperti ini. Nah, kalau dari pabriknya, dia sudah terpasang DB Killer. Jadi ada baut satu, kalian bisa lepas gampang dengan mudah pakai kunci L. Oke, lanjut detailnya. Oke. Bagian belakang ada kode-kodenya ya. Nah, kalau yang ini adalah bracket. Jadi bracket ini rapih banget. Nanti adanya di belakang, nanti akan dipasang di bagian sini. Oke. Jadi nggak ada las-lasan yang nempel di silencer. Jadi rapih banget. Biasanya kan ada knalpot yang nempel las-lasan di bagian sini kah atau di bagian bawah sini. Ini nggak ada. Jadi mulus, elegan. Oke, lanjut. Ini ring dan baut-bautnya buat bracket. Ini clamp buat nyambungin antara pipe yang ini, header, dengan yang ini. Oke. Nah, ini adalah pair slip-on-nya. Ada tulisan Scorpion, emboss, coating, rubber coating. Oke, bisa dilihat ya. Kayak gini guys, kalau yang asli. Tuh. Oke. Dan ini juga bisa dilihat detailnya. Di pipa headernya ini nggak ada las-lasan sama sekali. Oke, ada las-lasan pun dia tersembunyi di bagian dalam seperti ini. Rapih sekali ya. Nah, ini juga sama, rapi, tidak ada las-lasan, karena memang itulah ciri khas dari Scorpion UK. Ini dapat kitabnya atau manual book, semua keterangan ada di sini, bisa kalian baca cara pemasangannya juga. Oke ya. Oke, sekian. Yuk, ini limited edition, jadi nggak banyak ya guys. So, yang mau buruan deh. Saat ini harganya mumpung masih 11.500. Kemungkinan nanti bisa naik loh. Oke, thank you.